Sekilas Info hadir kembali pemirsa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPS RI, Dr. Puji Ismartini, mengawali kunjungan kerjanya di Kota Parepare dengan mendatangi kegiatan pasar murah yang dilaksanakan pemerintah Kota Parepare di alun-alun lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Kamis 24 Agustus 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPS RI, Dr. Puji Ismartini mengungkapkan kunjungan kerja ini untuk melakukan supervisi di Kota Parepare sebagai salah satu kota yang aktivitas ekonominya cukup tinggi. Selain itu juga untuk melihat sejauh mana pengolahan data BPS yang ada di Parepare, di mana BPS RI baru saja melaksanakan sensus pertanian tahun 2023 yang saat ini sementara dalam pengolahan data. Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPS RI, Dr. Puji Ismartini, didampingi Pejabat Sekretaris Daerah Kota Parepare, Haji Muhammad Husni Syam, PLT Asisten Bidang Ekonomi, Adriani Idrus SPMM, Kepala BPS Kota Parepare Suparno Pani, serta sejumlah pejabat struktural lainnya lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk saat ini. Saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.